silakan. Halo, apa boleh dari Bapak Wakil Bupati Temanggung itu dari seperti? Seperti apa dulu? Jaga suara. Kami tanya ini seperti harus diicipin dulu. Jadi kita mempromosikan itu dengan cara yang benar gitu ya. Iya. Dan ya des. Oh iya. Kita lagi. Kita orang keren ya. Dan kita sudah ada di stand apa nih? Lalu namanya apa? Itu salah juga. Kita masih banyak lagi jadi kita harus ke sana. Ya. Kita harus menuju ke sana dulu. Silakan. Terima kasih. Oh, boleh. Oh, boleh ya sebentar ya. Oke. Kalau saya makan masing-masing kan, Pak. Jadi biar kamu bisa dikenal juga pada ATM. Kayaknya harus satu apa nggak apa-apa. Wah, wah, ini luar biasa. Satu sih ya. Kamu mau jadi lebih satu lagi. Wow, 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 wow. Kita ada di Megota. Oh, tapi sebesar kami makan. Emang beda ya, Bu? Makan orang Indonesia sama makan Thailand itu beda? Sama aja ya. Ini cuma branding doang gitu ya. Megota yang biar kelihatannya dari Thailand. Oke. Terus jadi anak soleh. Jumlahnya langsung. Terima kasih. Wow, seger banget. Kalau aku minum, tidak minum, minum sama makan. Kalau minum sama makan, terima kasih. Terima kasih. Ini akan berat dengan segala ukuran. Ini donat dengan segala. Terus, biasa lagi. Ada Gapuria. Ini Gapuria. Gapuria itu ada
Kita akan membahas technical meeting kompetisi. Orang ini ya, oke. Di sini akan saya jelaskan untuk peraturan kompetisi. Yang pertama, untuk semua peserta dari panitia, kami tidak menyediakan untuk tools brewing, jadi hanya menyediakan kettle dan grinder. Di sini peserta memang kita tidak harapkan untuk membawa peralatan lain selain untuk tools brewingnya. Kemudian untuk air juga sudah air yang disediakan panitia. Untuk durasi kompetisi brewing sendiri totalnya adalah 10 menit, di mana 3 menit untuk peserta prepare dan 7 menit untuk compete atau berkompetisinya. Kan kopinya dulu, jadi nanti saat compete sudah bisa langsung mulai. Untuk hasil seduhan itu kita bikin kesepakatan aja ya, karena biasanya kadang-kadang ada peserta yang membuat terlalu sedikit, justru ditaruh di gelas, nanti langsung bisa dibawa ke sini, kemudian peserta bisa langsung prepare untuk cleaning. Untuk sistem penilaian adalah tunjuk langsung. Jadi nanti kesepakatan dewan juri kami menunjuk. Jadi untuk pemenang akan langsung masuk ke babak konsepnya adalah fun battle. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Itu dari Gunung Kamojang, ketinggian sekitar 1200 mdpl. Habis itu proses wash, varietas dia multi, USDA, Lini S, Tipika, dan Sidara Rutam. Untuk profil roasting light medium. Siap, siap, terima kasih. Oke. Selamat siang. Ini yang saya tanyakan cuma sedikit untuk takaran kopinya minimal atau tidak ada batasan, jadi terserah. Cuman kita hitung hasil akhir di cup itu adalah 170 mili. Ya, terima kasih. Lalu kan ada lagi. Oke, kalau misalnya nggak ada kita tutup. Setelah ini teman-teman yang dipanggil akan langsung ke area menonton dari luar. Oke. Ya, terima kasih itu tambahan. Semoga lomba ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin sedikit tambahan juga dari saya. Mungkin untuk agak sedikit menjauh dari area perlombaan. Terima kasih. Posisi dari sebelah sana. Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santo. Kemudian untuk motivasi ikut lomba ini, yang pertama ikut meramaikan acara festival kopi di Temanggung ini. Kemudian kedua, semoga ya bisa dapat hadiah. Hadiahnya buat apa ini? Pak, kalau hadiah ya buat modal usaha, Pak. Kita doakan bersama. Buat modal usaha sama dengan kita. Eh, kita kan sama, Mas. Nama ngomong. Lubuk kopi. Untuk motivasinya sendiri gimana, Mas? Motivasi ikut. Benlah cucu. Masih jomblo. Mas. Ya, latih mental aja sih. Latih. Apa itu, Mas? Iya. Banyak kawan. Kurang jadi tahu kita ya. Kalau menang, kalau menang kira-kira ada banyak. Apanya gimana? Kalau menang sih. Kang, buat ini. Mohon izin, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abed Nego. Saya dari Abed Nego Coffee, Batu Sari Medung Temanggung. Motivasi saya ikut ini yang pertama karena tertarik sama hadiahnya yang besar, lagi pendaftarnya gratis. Kedua, saya masih jomblo. Ingin merasakan kesulitan karena tertarik. Ini selalu bakal di penyisian. Terima kasih. Lama di mana? Kita tetap di mana? Yang terakhir di Jepara. Di Jepara. Tahun ini ya 2019. Iya, tahun ini. Udah pertama ikut lomba kayak gini. Tahun ini juga terakhir kemarin di Jepara. Itu sih. Total sudah berapa kali ikut battle? Ikut berapa kali ya? 3. Kurang lebih ada 6 kali. Oh, malah 6. Oke, ini kesempatan besar sebenarnya ya. Dengan peserta yang tidak begitu banyak. Dan ini memang kesempatan ini untuk kita semua. Siap. Karena memang kita gak bukan untuk umum. Siap. Itu harapan saya ini bisa jadi motivasi juga teman-teman. Meskipun mungkin ini ala kadarnya, tapi ini harapannya kan ini bisa dimanfaatkan. Amin. Bulan yang datang ke sini juga memang beliau Mas Abi adalah salah satu tokoh kopi yang ada di Jogja yang sejak 2013 sudah banyak bisa roasting saat ini.
Oke, terima kasih. Sama-sama. Apa sudah siap? Gimana? Duan juri sudah siap? Oke, nanti sistemnya sistem tujuh mas, jadi nggak perlu ada nomor apa-apa. Makanya juga sudah juri. Oke, bisa kita mulai? Gimana? Duan juri siap? Timer? Timernya sudah benar. Oke, kita hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1 mulai. Mas. Kopinya belum. Mulai setelah kopinya nih, semuanya dapat kan? Ini dikasih waktu 3 menit. Oh 3 menit. Buat tanya. Oh, iya. Oh 1 menit itu buat persiapan, prepare ya. Dan 3 menit untuk waktu prosesnya. Oke. Maksudnya kita mulai. Iya, maksudnya kalau sudah kayak. Oh, maaf. Jadi prepare-nya 3 menit dan sebelumnya 7 menit. Oh, oke. Okay. Itu. 1 menit prepare harus sudah selesai. Siap? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tangan di atas semua. Kita mulai. Ini sudah ada, tidak ada preparation lagi ya. Udah langsung kita 7 menit, udah langsung mulai. Oke. 3, 2, 1, mulai. Thank you.
3 menit lagi. Hasil penjunjian juri tadi dari ketiga peserta Pak Istanto Lidiono dan Abed Nevo, yang menurut juri adalah nomor 1 Mas Istanto. Oke. Oke, selanjutnya saya lempar ke MC untuk selanjutnya. Oke, untuk peserta selanjutnya yang mengikuti lomba. Menit lagi. Ya, kita mulai aja. Kopi diajak. Oke. Oke, silakan untuk dimandiri, silakan. Untuk menikmati bicara Thank you.
Iya, itu punya siapa? Tadi. Dicek dulu. Itu punya siapa? Mas Arifin. Mana yang Mas Arifin di mana? Ada Mas Arifin. Oke. Enggak tahu yang mana Mas Arifinnya, cuma ketawa semua. Oke. Terus lanjut. Juga untuk peserta sahabat Bandung Presto kalau ini ya. Oh, Bandung Presto. Kopi dari Mas Kuadungan, Purwisan dan juga Paraka. Nah ini katanya kalau minum kopi itu diserutup. Iya, ada minum juga gitu kan? Kalau minum biasa biasanya cuma celegu gitu ya. Tapi kalau minum kopi katanya harus ada tekniknya. Penikmat kopi seperti itu. Jadi supaya rasanya itu masuk sampai ke lidah bagian belakang, Mas. Oh, betul. Sampai ke tulang. Siapa kak? Pemenangnya. Iya, oh. Siapa yang akan menjadi pemenang pada battle ketiga? Dari dengan ketiga, dua. Nunggu ini ya. Ya, kita kasih. Satu. Wah. Dengan belum mendapatkan ilham ya. Sama. Berunding dulu. Juri, oh tambah juri. Kalau juri tidak mendapatkan hasil, terus tambah satu juri. Ini Mas Bro dari? Dari Jogja. Oke. Okay. Ya, dengar? Oh ya, ada punya mesin printer, mahal ya? Printer kopi. Saya juga punya printer. Berwarna atau enggak? Tergantung anu merknya juga. Canon atau apa sih merknya? Onti. Pasti. Satu. Ada. Tadi udah dibeli. Kita ingin. Apa namanya? Hijau. Wah, masih sisi-sisi baru. Hijau. Oke, berarti. Hijau dari. Oke, dari Mas Syarifuddin. Pemenang battle kedua. Syarifuddin dari. Dari tadi di situ. Ya, yeah.